Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya mau nguras akuarium ini ya. Sudah kotor airnya. Ini warnanya hijau sekali. Ini isinya ikan arwana teman-teman, jenis pino. Jadi resikonya kalau akuarium di luar rumah kena sinar matahari langsung ya, jadi cepat sekali berwarna hijau seperti ini teman-teman. Tiap 3 hari atau 4 hari sekali ya harus dikuras kalau mau ikannya kelihatan teman-teman. Sebenarnya ikannya sehat-sehat saja ini. Tidak terlihat ya. Oke langsung saja kita kuras ya. Pertama-tama kita copot dulu teman-teman ini. Lalu saya pakai ini bekas filternya, cuma buat bersihin kacanya saja teman-teman. Pelan-pelan saja ini biar sedikit hilang kotorannya teman-teman, lumutnya. Oke, lanjut kita sedot airnya. Kita pakai selang ya. Saya pakai selang ini teman-teman. Caranya saya masukin dulu ke kolam ini. Lalu kita tarik satu, biarkan ini ngalir ya, yang sini tetap di dalam. Lalu yang ini kita masukkan ke baru. Oh ini nekuk. Nah, sudah sip ini airnya. Alir ya. Ini tinggal kita jalankan saja. Yang kotor-kotor bagian bawah kita sedot-sedot teman-teman. Oke, sebenarnya sudah sedikit lagi teman-teman. Oke, kita langsung isi air baru ya. Airnya dari sini, dari kolam ikan gupi.
saya ambilkan dari sini, teman-teman. Oke, airnya segini saja, teman-teman. Cuma setengah akuarium saja ya ketinggiannya. Memang sengaja saya nggak isi full. Ini sudah sedikit terlihat ikannya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian saja videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.